Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala umri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kurmalam Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang berpuasa pada hari ini tergolong orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan masuk surga lewat pintu Ar-Royyan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa kurma rahimakumullah, kata bahagia sering kita dengar, sering juga banyak disampaikan oleh orang-orang, bahkan sering juga dikejar oleh beberapa orang. Ada orang yang menyampaikan bahwa bahagia itu harus banyak harta, tapi tidak sedikit orang yang berlimpah harta hidupnya bahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah populer atau terkenal, atau bahkan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi banyak di antara mereka yang hidupnya tidak bahagia. Mungkin bisa kita lihat, ada beberapa orang yang populer atau terkenal di akhir hidupnya itu nestapa, bahkan tragis. Pemirsa kurma rahimakumullah, jadi apa itu bahagia? Bahagia adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap keadaan. Jadi bahagia adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap keadaan. Ada setiap perubahan, ketika pada saat kita sehat, maka kita juga harus siap di saat kita merasa sakit. Dan ketika kita dalam keadaan kelapangan, maka kita juga harus siap dalam keadaan sempit. Itu artinya kita harus selalu ridho dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus ikhlas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tips atau hakikat bahagia. Salah satunya adalah beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan syarat ia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan, akan berikan kehidupan yang bahagia, yang thayyib. Tip bahagia yang kedua, yaitu berhusnudzon kepada Allah dan manusia. Hindarilah prasangka yang tidak baik atau bersih. Tips bahagia yang kedua yaitu berhusnudzon kepada Allah dan manusia. Hindarilah prasangka yang tidak baik atau berhusnudzon kepada Allah maupun kepada manusia. Karena dengan kita berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah dan manusia dengan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Tips bahagia yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita selalu mengingat Allah atau selalu berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, dan insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Tips bahagia yang keempat yaitu berbuat baik dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan tidak baik. Yang kelima adalah tetap semangat untuk mencari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 108, siapakah orang-orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah orang yang masuk surga dan kekal selamanya di jannah. Itulah beberapa hakikat bahagia, dan semua orang tentunya pasti menginginkan hidup bahagia. Pemirsa kurma rahimakumullah,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.